Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam semua lebih muda. Apa kabar, Kala Friend? Semoga sehat-sehat aja ya, karena mengingat ini udah mulai memasuki musim penghujan. Semoga tetap fit dan tetap jaga kesehatan. Senang sekali rasanya saya Sarifah Hana dalam kesempatan kali ini akan memandu Kala Friends atau pelanggan setia Kala Toyota dalam acara Kala Toyota Customer Gathering Online seri 157 dengan tema mobil hybrid solusi masa depan. Nah, sebelum kita memulai acara ini, terlebih dahulu saya juga akan menyampaikan beberapa hal yang perlu kita laksanakan bersama demi kelancaran acara ini. Nah, yang pertama diharapkan untuk Kala Friends agar tetap mematikan atau mute mikrofonnya, kemudian juga menyalakan kamera dengan mode live tentunya. Dan selanjutnya yang paling penting nih, pastikan untuk merubah nama akun Zoom Kala Friends sesuai dengan nama SPK. Dan silakan juga untuk menggunakan fitur chat yang tersedia bagi Kala Friends yang ingin mengajukan pertanyaan. Dan yang terakhir, live gathering online ini juga tersedia di channel YouTube Kala Toyota. Jadi jangan lupa subscribe ya. Dan itulah tadi juga beberapa poin yang kami harapkan bisa kita laksanakan bersama demi kelancaran gathering online hari ini. Dan customer gathering hari ini juga dilaksanakan oleh Kala Toyota tentunya. Dan karena Kala Toyota senantiasa ingin memberikan apresiasi dan pelayanan terbaik kepada seluruh customer setianya. Oke, Kala Friends, di gathering hari ini juga kami telah menyiapkan banyak sekali penawaran spesial dan menarik dari Kala Toyota dan juga Toyota Value Chain untuk Kala Friends sekalian. Dan gak hanya itu, akan ada door prize menarik untuk customer yang melakukan SPK selama acara dan akan kita undi di akhir acara nanti. Jadi jangan sampai meninggalkan acara ini sampai selesai. Dan pastikan juga kuota dan jaringan Anda stabil supaya saat pengundian nanti ketika namanya Anda keluar, Anda tidak usah susah payah lagi untuk terhubung dengan kami tentunya. Oke, baik. Selanjutnya, saya ingin menyambut beberapa undangan yang tentunya telah hadir dan bergabung bersama kita pada siang hari ini. Yang pertama, selamat siang kepada manajemen Kala Toyota, Bapak Haryadi Kaimudin, selaku CEO Kala Toyota. Juga selamat siang kepada Bapak Robi Wijaya, selaku COO Kala Toyota. Dan selanjutnya juga selamat siang kepada Bapak Andika Susanto, selaku West Region General Manager Kala Toyota. Juga selamat siang kepada Bapak Arfan Anwar, selaku East Region General Manager Kala Toyota. Juga selamat siang kepada Bapak Suliadin selaku Marketing General Manager Kala Toyota. Dan selamat siang kepada Bapak Muhammad Nur Iqbal Yafi selaku After Sales dan Customer First General Manager Kala Toyota. Dan tentunya telah hadir juga perwakilan dari mitra leasing kami yaitu Manajemen Toyota Astra Finance. Dan selamat siang juga pula kepada narasumber kita, Bapak Supriyadi selaku Technical Support Assistant Manager dan Syamsul Amri sebagai pengguna mobil hybrid. Nah, Kala Friends, kira-kira penawaran menarik apa aja sih yang akan diberikan oleh Kala Toyota di siang hari ini? Dan mari kita sama-sama menyaksikan video berikut ini. Ini Dion, pemuda yang selalu up to date. Mobilitas Dion tinggi, buat cari referensi dan menambah relasi. Oleh karena itu, Dion butuh mobil yang bukan cuma bisa nemenin kerja, tapi juga bisa tambah gaya. Kalau ini, Randy, pria trendy yang teratur finansialnya. Mulai dari jajan harian sampai investasi masa depan. Makanya, soal beli mobil, Randy mau yang bisa fit dengan rencana keuangannya, tapi tetap harus gaya. Dion dan Randy mungkin adalah kamu semua. Punya kepentingan beda, tapi kebutuhan akan kendaraannya sama. Sama-sama yang cocok dengan gaya anak muda. Tenang, Toyota punya solusinya. Easy Deal, program finansial dari Toyota. Untuk kamu yang mau punya mobil keren dan jadi ngetren dengan mudah. By the way, kenapa Easy Deal cocok buat kamu? Pertama, Easy Deal itu smart. Dengan budget yang sama,
kamu bisa punya mobil yang lebih upgrade dan stylish. Kedua, EasyDeal itu hemat. Dengan cicilan lebih ringan, kamu tetap punya budget untuk senang-senang. Ketiga, EasyDeal fit buat kamu. Karena cicilannya disesuaikan dengan perkembangan karirmu. Biasanya, buat beli race, kamu harus bayar cicilan flat hampir 5 juta per bulan. Nah, dengan EasyDeal, kamu cukup bayar di bawah 3 juta per bulan di 2 tahun pertama. Di tahun-tahun selanjutnya, akan ada penyesuaian. Tapi jangan khawatir, soalnya penyesuaiannya dicocokkan dengan perkembangan karirmu yang cemerlang. Fit banget kan? Kamu jadi bisa fokus sama apa yang kamu jalani sekarang. Keempat, EasyDeal itu bikin hidup kamu lebih mudah. Kenapa? Karena di tengah masa cicilan, kamu punya dua pilihan. Pertama, kamu bisa trade-in dan upgrade mobilmu lagi dengan EasyDeal, sehingga cicilanmu tetap ringan. Atau kedua, lunasi cicilan kamu sampai selesai. Jadi, selain bisa memperluas relasi, kamu juga bisa punya mobil kece untuk dipakai kemana aja. So, dengan EasyDeal, punya mobil keren gak perlu nunggu lagi. Segera hubungi dealer Toyota kesayanganmu dan get your Toyota now. EasyDeal, get your Toyota, upgrade your style. Nah, gimana kalau friends, tadi kita udah lihat sama-sama videonya, ada banyak sekali penawaran menarik dan tentunya keuntungan yang diberikan oleh Kala Toyota. Dan untuk penawaran program yang spesial dan sekaligus melengkapi seluruh penawaran program di siang hari ini, langsung saja kita persilahkan Bapak Andi Alfian Fadila Murdani selaku sales support Kala Toyota untuk mempresentasikan programnya. Ya oke, baik, terima kasih Bu Sarifa. Jadi langsung saja pada pertemuan catering online 157 ini, tentunya Kala Toyota senantiasa memberikan penawaran yang menarik untuk Kala fans semua. Di antaranya, pada bulan ini Kala Toyota masih mengangkat tema tukar tambun tumbuh berlimpah dengan berbagai jenis program, di antaranya nyusil rasa tunai bunga 0% hingga 1 tahun. Kala Toyota senantiasa memberikan kemudahan kepada Kala Friends semua untuk memiliki kendaraan Toyota melalui proses kredit dengan program nyicil rasa tunai, yaitu adalah program paket spektakuler smart memberikan kemudahan di antara safety budget customer karena dapat langsung 11 kali dan total bayarnya lebih murah dibanding dengan harga cash. Selain itu, unit customer sudah mendapatkan perlindungan ekstra karena sudah include asuransi all risk selama 1 tahun. Ada juga program bunga ringan 0% merupakan salah satu program dengan bunga atau rate rendah. Hanya 0% untuk tenor periode 1 tahun untuk model Veloz, Avanza, Race, Rush, dan Yaris Cross. Ada juga program DP mulai 10% atau DP low, juga program ditawarkan ke Lafren semua melalui metode kredit dengan kelebihan hanya dengan DP 10% atau DP yang sangat ringan, khusus model Agya dan Calya. Ada juga angsuran mulai 2 jutaan yang berasal dari program New Deal Cermat yang memberikan kemudahan kepada ke Lafren semua dengan angsuran yang sangat terjangkau mulai dari 2 jutaan. Selain itu, program Nudil Cermat lebih murah 25% dibanding paket reguler. Program Nudil Cermat berlaku untuk model Veloz, Avanza, Race, Rush, Agya, dan Calya. Ada juga tambahan subsidi sebesar 5 juta rupiah bagi customer yang telah melakukan trade-in atau tukar tambah kendaraan lama, baik mobil Toyota maupun non-Toyota, menjadi Toyota baru. Mobil Toyota baru. Ada pun tambahan subsidi sebesar 5 juta rupiah, dan khusus bulan ini ada tambahan untuk model Agya dengan tambahan subsidi sebesar 2 juta rupiah. Ada juga program test drive makin bahagia berada 10 unit moped berlaku untuk Kala Friends yang telah melakukan test drive di cabang Kala Toyota terdekat dan melakukan pembelian unit apapun selama periode Juli sampai September, dan diwajibkan juga untuk mengisi link registrasi test drive yang telah disediakan. Ada juga program Grand Prize atau All New Agya yang merupakan program spesial untuk Kala Friends yang telah melakukan pembelian Kala Toyota dan melakukan servis secara on time dan rutin melalui program tiket dan akan diundi pada periode Oktober 2023. Jadi pada akhir acara juga ada pengundian door prize, diantaranya speaker JBL Go, logam mulia 1 gram, serta voucher belanja senilai 1 juta rupiah, khusus Kala Friends semua yang telah melakukan pemesanan kendaraan atau melakukan SPK pada hari ini. Jadi diharapkan untuk Kala Friends semua masih standby hingga akhir acara karena pengundian door prize akan dilakukan di akhir acara. Mungkin itu saja dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semua lebih mudah. Saya kembalikan ke moderator host.
Baik, itu tadi presentasi terkait penawaran spesial di bulan ini oleh Bapak Andi Alfian Fadila Murdani. Dan segera info ke tetangga atau ke kerabat orang-orang yang tersayang untuk melakukan pemesanan kendaraan Kala. Dan biar nggak ketinggalan promo juga dari Kala Toyota, jadi sesegera mungkin, khususnya apalagi di bulan ini banyak sekali penawaran. Tapi tenang aja, karena kita ada opsi lain nih untuk Kala Friends yang ingin melakukan trade-in ataupun menitip unitnya yang ingin dijual. Nah, Kala Toyota juga punya layanan Toyota Trust. Dan langsung saja kita persilahkan Bapak Muhammad Taufik Muharar dari Toyota Trust. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Muharrar dari Kala Toyota Trust. Nah, sebelumnya, apa sih yang dimaksud dengan Kala Toyota Trust? Toyota Trust sendiri adalah official brand untuk authorized dealer Toyota yang bergerak dalam bidang usaha jual beli kendaraan bekas dengan tujuan utama yaitu mendukung penjualan kendaraan baru. Nah, Kala Friends, ganti mobil praktis, cepat, dan aman. Praktis, tukar tambah dilakukan di satu tempat sekaligus, mobil lama ditukar saat mobil baru diantar, cepat, proses penilaian dan penawaran harga yang menghemat banyak waktu, serta aman, tukar tambah mobil baru dengan proses negosiasi dan transaksi yang transparan. Nah, Kala Friends, kenapa harus trade-in? Yang pertama, bisa menghemat biaya. Biaya perawatan dan rekondisi mobil lama bisa di-skip dengan trade-in. Yang kedua, semakin lama, semakin turun tuh harga mobil. Jadi, untuk ketika menunda yang sama saja dengan menunda kesempatan untuk mendapatkan best price dari mobil lama Anda. Yang ketiga, update teknologi di mobil baru Kala Friends. Nah, mobil keluaran terbaru mempunyai teknologi yang canggih. Dan yang keempat, tidak perlu membayar sisa kredit jika ada Kala Friends. Jadi sisa kredit akan dibayarkan melalui harga jual mobil lama Anda. Nah, kenapa harus trade-in di Kala Toyota? Yang pertama, praktis, one-stop service. Trade-in dilakukan hanya di satu tempat, yaitu cabang Kala Toyota. Yang kedua, cepat. Transaksi dilakukan oleh used car advisor yang profesional dan tentunya bisa mengefisienkan banyak waktu. Yang ketiga, aman. Mulai dari proses taksasi, negosiasi, hingga transaksi semuanya transparan. Dan yang keempat, harga beli kendaraan customer yang kompetitif. Mobil lama customer dijamin mendapatkan harga yang sesuai dengan kondisi kendaraannya. Nah, spesial tambahan subsidi senilai 2 juta rupiah untuk setiap trade-in ke All New Agya, Kala Friends. Jadi, tukar mobil lama Anda ke All New Agya dapatkan subsidi senilai 2 juta rupiah. Serta dapatkan tambahan diskon mobil baru senilai 5 juta rupiah juga untuk setiap trade-in ke tipe Yaris, Rise, Avanza, Veloz, Ras, Innova, Ultad, dan Fortuner 4x2. Dan juga khusus untuk program kali ini, Premium Choice Kala Friends, yaitu spesial bulan Juli untuk Altype, Vios, Corolla Altis, Corolla Cross dan Camry dapatkan tambahan subsidi senilai 5 juta rupiah Kala Friends. Jadi tunggu apa lagi? Tukar tambah pasti deal dengan harga terbaik Kala Friends. Subsidi trade-in hingga 5 juta rupiah hanya di Kala Toyota Trust. Nah, selain itu Kala Friends, kami memiliki program lainnya, yaitu Ayo Saatnya Beli Mobil Bekas Bergaransi. Nah, mobil bekas bergaransi di Kala Toyota Trust memiliki kelebihan, yaitu bebas bekas banjir, harga yang kompetitif, bebas tabrakan mayor, odometer asli, serta unit-unit yang bergaransi Kala Friends. Jadi tunggu apa lagi? Beli mobil bekas tanpa was-was hanya di Kala Toyota Trust. DP mulai dari 10%, angsuran mulai dari 2 jutaan, serta dapatkan hadiah langsung berupa voucher belanja senilai 300.000 rupiah. Nah, segera kunjungi showroom kami yang berada di seluruh cabang Kala Toyota dan puling kami yaitu ada di Kala Toyota Utama Harjo, Kala Toyota Parepare, Palu Marta Dinata, dan Toyota Trust Kendari Kala Friends. Nah, tunggu apa lagi? Beli mobil bekas hanya di Kala Toyota Trust dan dapatkan free exclusive merchandise untuk bulan ini Kala Friends. Jadi tunggu apa lagi? Segera tukar mobil lama Anda dan bawa pulang mobil bekas berkualitas di Kala Toyota Trust. Saya kembalikan ke Oke, baik. Terima kasih Bapak Muhammad Taufik Muharrar dari Toyota Trust. Jadi udah ada banyak opsi juga nih yang diberikan ke Kala Friends. Mungkin mau beli mobil baru atau mau tukar tambah itu boleh banget lah pastinya. Dan selanjutnya kita akan menyaksikan juga bersama-sama presentasi dari TAF atau Toyota Astra Finance yang akan dibawakan langsung oleh Bapak Fik dari Marketing Head Palu. Halo, selamat siang Bapak Ibu semua. Perkenalkan nama saya Viko, saya dari Sales Head Toyota Astra Finance Cabang Kendari. Ya, di sini saya akan presentasikan sedikit tentang program-program apa aja sih yang bisa kita tawarkan ke Bapak Ibu jika Bapak Ibu mengambil unit Toyota di Kala Toyota.
Iya, yang pertama di sini Bapak Ibu kita ada yang namanya paket reguler. Paket reguler di sini kita khususkan untuk seluruh tipe passenger Toyota. Kita DP-nya mulai dari 20% dan angsurannya hanya dimulai dari 4 jutaan saja Bapak Ibu. Ini juga cukup menarik. Bapak Ibu juga bisa langsung ajukan ke Toyota dekat dari rumah Bapak Ibu. Dan kita ada program terbaru Bapak Ibu, kita ada tawarkan khusus paket bunga 0% untuk tenor 6 bulan nih Bapak Ibu. Bunganya 0%, terus Bapak Ibu serasa beli mobil cash, tapi serasa beli mobil kredit tapi secara cash, karena kita kasih bunganya 0% dan tenornya hanya 6 bulan. Di sini kita DP-nya mulai dari 30% dan kita khususkan untuk semua tipe passenger Toyota Bapak Ibu. Dan yang gak kalah menarik juga Bapak Ibu, di sini kita juga ada paket program. Jika Bapak Ibu ini pengennya, saya pengen tenor 1 tahun aja nih, kita kasih juga Bapak Ibu khusus bunga 0% dengan tenor 1 tahun. Tipenya juga berlaku untuk semua tipe passenger Bapak Ibu. Dan tidak perlu khawatir, karena semua dengan 1 tahun di sini, dengan bunga 0% di sini, Bapak Ibu tetap di cover oleh asuransi dari pihak Toyota. Dan yang tidak kalah menarik, kita kasih penawaran khusus nih ke Bapak Ibu yang sudah pernah pengajuan di Toyota Astra Finance, baik Bapak Ibu yang sekarang masih angsurnya masih aktif ataupun yang sudah lunas, kita kasih penawaran menarik, kita kasih DP di 0% Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa pengajuan mobil baru untuk semua tipe passenger Toyota, DP-nya benar-benar nol ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak ada membayar apapun, dan start di sini kita tenornya bisa 1-5 tahun, dan bunga juga jauh lebih menarik dibandingkan dengan paket-paket sebelumnya. Bapak Ibu boleh coba, nanti bisa bantu minta bantu hitungkan ke sales-sales sajikala terdekat dari Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa lihat nih program ini semenarik apa, dan Bapak Ibu pasti akan jauh lebih menarik lagi. Siap. Terima kasih Bapak Ibu, demikian dari Toyota Astra Finance. Ditunggu SPK-SPK-nya Bapak Ibu. Baik, terima kasih kepada Bapak Viko dari Marketing Head Palu Toyota Astra Finance. Dan kalau friends, seperti yang sudah saya sampaikan juga di awal, bahwa kita ini akan ada sharing session juga bersama narasumber kita terkait mobil hybrid solusi masa depan. Bersama Bapak Supriyadi selaku Technical Support Assistant Manager dan Bapak Syamsul Amri sebagai pengguna mobil hybrid. Nah, sharing session ini juga akan dipandu oleh moderator kami yaitu Adnan Teddy. Dan kira-kira seperti apa ya keunggulan dari mobil hybrid ini? Tapi sabar dulu, karena sebelum kita masuk ke sesi sharing session, kita saksikan dulu video yang berikut ini. Untuk aktivitas yang tidak terbatas, gue butuh all new Agya yang bikin semuanya semakin mudah. Seperti smart entry system di all new Agya yang cukup satu sentuhan untuk membuka kuncinya. Bukan cuma penampilan yang makin keren, tarikan mobilnya yang tinggi, powernya kuat, performanya nggak kalah. Dan pas harus jalan cepat, ada power mode dan pedal shift yang bantu boost mobil sama adrenalin gue. Semuanya cukup dengan satu tarikan jari. Aerodynamic yang semakin meningkat, bikin perjalanan gue semakin stabil. Dalam keadaan apapun, mobil tetap seimbang dengan setir yang nyaman. Gesit dan stabil, walau lewat jalanan kecil. Pilihan gue untuk style keren dan mobilitas tanpa batas. All new Agya. Buat gue, performa keren tetap diimbangi kenyamanan saat berkendara. Style yang cocok dengan gaya gue. Kabin yang luas dan nyaman. Teknologi yang dukung kebutuhan aktivitas. Dan dashcam yang bantu bikin lebih aman. Sampai monitor setiap perjalanan dengan Trip Driving Update. Salah satu fitur dari T-InTouch bikin performa all new Agya selalu prima. Bahkan ketika hari mulai gelap, fitur Follow Me Home kasih penerangan supaya gue bisa jalan dengan aman. All new Agya memang selalu bisa penuhin aktivitas gue tanpa ada batasan. Gue butuh mobil yang ngerti kebutuhan dan selera gue. Mobil yang bisa nampung banyak hal.
namun tetap gesit. Yang bisa memberi kenyamanan saat gue duduk, bahkan pas lagi ditanjakan, gue nggak takut mobilnya gampang mundur karena hill start assist. Apapun urusannya, kemanapun gue harus pergi, all new Agya pastiin kenyamanannya dengan hemat penggunaan bahan bakarnya. Semua bisa dapetin mobil, namun tetap gesit. Yang bisa memberi kenyamanan saat gue duduk, bahkan pas lagi ditanjakan, gue nggak takut mobilnya gampang mundur karena hill start assist. Apapun urusannya, kemanapun gue harus pergi, all new Agya pastiin kenyamanannya dengan hemat penggunaan bahan bakarnya. Semua bisa dapetin mobilitas tanpa batas dari all new Agya ini dengan banyak cara. Ada trade-in dan T-Care yang kasih bebas biaya jasa dan suku cadang sampai 7 kali servis. All new Agya, bantu gue, lu, dan semuanya buat mobilitas tanpa batas. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kala Friends. Nah, gimana nih kabar Kala Friends semua? Semua semoga di siang hari ini kita semua dalam keadaan sehat dan bahagia selalu ya, Kala Friends. Oke, senang sekali rasanya saya Adnan Teddy kembali menyapa Kala Friends semua, dan tentu saja kali ini sebagai moderator yang akan memandu Gathering Talk episode 197 hari ini Kamis 13 Juli 2023. Nah, dalam industri otomotif yang terus berkembang, mobil hybrid ini telah menjadi perbincangan yang hangat, menggabungkan teknologi mesin pembakar internal dengan motor listrik yang menjadikannya solusi yang menarik bagi masa depan berkelanjutan. Dan teknologi hybrid juga terdiri dari teknologi tradisional dan teknologi modern yang membentuk suatu sistem yang lebih efisien dan efektif. Oke, di episode Gathering Talk hari ini, kita akan sama-sama membahas hal tersebut, tentu saja dalam Gathering Talk episode 157 dengan tema mobil hybrid solusi masa depan. Nah, Kala Friends, saat ini di tengah-tengah kita juga telah ada narasumber Bapak Supriyadi selaku Technical Support Assistant Manager, dan juga telah hadir juga salah satu customer kita dari Kala Toyota, yakni Bapak Samsul Amri yang telah join juga di Zoom. Halo Pak, apakah sudah join Pak? Oke, nah ini juga salah satu customer Kala Toyota juga, Bapak Samsul Amri, yang akan juga berbagi pengalaman sebagaimana Bapak Samsul Amri ini juga salah satu pengguna mobil hybrid Innova Zenix ya Pak? Iya. Oke, nah topik hari ini sangat menarik banget nih Kala Friends, jadi wajib banget kalau kalian semua menyimak hingga akhir karena informasi ini akan sangat berguna bagi kita semua agar lebih tahu nih mendalam tentang mobil hybrid sebagai solusi masa depan. Oke, semuanya apa kabar nih Pak Supriyadi? Alhamdulillah, kabar. Oke, sehat-sehat ya Pak. Nah, sebelum kita melangkah membahas mobil hybrid nih, Bapak udah bergabung di Kala Toyota udah berapa lama nih Pak? Masih baru sih, dari tahun 92. Baik. Jadi udah step by step udah jadi technical supportnya after sales ya Pak? Iya. Betul. Nah, oke. Okay. Langsung saja. Nah, mungkin dari Kala Friends sekalian ini belum terlalu paham ya mengenai mobil hybrid ini. Jadi langsung saja kita tanyakan ke narasumber kita ini, Pak Supriyadi. Nah, perbedaan mendasar nih Pak mengenai kendaraan hybrid dengan kendaraan konvensional itu perbedaan mendasarnya apa saja nih Pak? Oke, terima kasih Pak Teddy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kala Friends semua, semoga sehat-sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terkait pertanyaan Pak Teddy, perbedaan mendasar terkait mobil hybrid dengan kendaraan konvensional, untuk mobil hybrid itu penggunaan energinya lebih efisien dan optimal karena memiliki sumber energi dari dua sumber, Pak Teddy. Apa itu Pak? Jadi sumber yang pertama itu adalah dari mesin bensinnya sendiri, kemudian yang kedua adalah baterai atau baterainya yang untuk sebagai baterai listrik. Nah, sedangkan untuk konvensional itu hanya memiliki satu sumber, yaitu dari mesinnya sendiri, dari mesin bensin sendiri, seperti itu Pak Denny. Oke, jadi
perbedaannya ini sangat apa namanya, sangat kelihatannya untuk mobil hybrid sendiri dengan konvensional. Nah, untuk keuntungan kendaraan hybridnya itu, Pak Sofyadi, bisa mungkin diterangkan ke kala fans kalian, mungkin jelaskan, silakan Pak. Pastinya keuntungan untuk kendaraan hybrid ini ada beberapa yang dimiliki oleh kendaraan hybrid ini. Yang pertama pastinya adalah emisinya lebih rendah. Oke, nah, kenapa emisi lebih rendah? Karena mobil hybrid ini dilengkapi dengan teknologi mesin terbaru yang dapat mengurangi zat beracun. Jadi teknologinya itu yang terbaru, sehingga zat yang beracun yang keluar dari mesin bensinnya itu emisinya sangat sedikit. Oke. Seperti itu. Kemudian hybrid ini juga dilengkapi dengan motor listrik. Nah, kalau motor listrik pastinya tidak akan mengeluarkan emisi pada saat dia berfungsi. Seperti itu. Nah, keuntungan yang kedua, pastinya hybrid ini suaranya lebih halus. Kenapa dia lebih halus? Karena mobil hybrid hanya bergantung pada motor listrik saat kecepatan menengah. Nah, hal tersebut menyebabkan tidak terdapat suara sama sekali dari mesin saat beralih ke mesin bensin. Seperti itu. Nah, kemudian peralihannya pun berjalan dengan mulus dan getaran dapat diminimalisir sebaik mungkin. Nah, seperti itu. Kemudian pastinya akan lebih nyaman karena saat mulai berkendara itu kendaraan hybrid hanya dapat bergerak dengan halus menggunakan motor listrik. Ya. Nah, jadi pada saat awal dia pakai motor listrik pasti nyaman lah kita rasa. Mungkin Pak Teddy pakai mobil akan lebih nyaman kalau awalnya itu udah lebih tidak ada suara dan yang lain-lain, akhirnya kan terasa lebih nyaman. Nah, pada saat dia mulai berakselerasi, kendaraan hybrid dapat berakselerasi lebih baik ketimbang konvensional karena dia ditunjang oleh mesin bensinnya sendiri. Jadi seperti itu. Nah, gabungan dari efisiensi bahan bakar dan kenikmatan berkendara terdapat di dalamnya, itu ada Toyota Hybrid System yang menggabungkan antara mesin bensin dan motor listrik, menciptakan pengalaman yang asik, dan efisiensi bahan bakar yang tinggi. Seperti itu, Pak Teddy. Jadi banyak ya keuntungan mobil hybrid ini. Oke, dari penjelasan Pak Supriyadi, mungkin dari Bapak Samsul Amri, mungkin bisa bagi nih pengalamannya dan merasakan keuntungan-keuntungan yang dijelaskan oleh Pak Supriyadi tadi mengenai kendaraan hybrid. Kan kebetulan juga Pak Samsul Amri ini juga salah satu pengguna mobil hybrid, yakni Innova Zenix. Ini mungkin juga Pak Samsul Amri ini bisa jelaskan apa keuntungan-keuntungan dari yang dijelaskan Pak Supriyadi ini juga dirasakan oleh Bapak Samsul Amri. Silakan Pak. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kalau selama ini, selama pengalaman saya yang waktu pakai Innova Zenix ini, memang untuk akselerasi bagus, sangat-sangat responsif. Terus pemakaian BBM lumayan irit dibanding mesin yang 2000cc yang ada selama ini kan. Ya. Terus apalagi ya? Dari suara. Cuman satu kekurangannya mungkin Innova Zenix ya. Kabinnya tidak terlalu mening dibanding mobil-mobil yang sekelas itu. Okay. Saya pikir itu saja sementara. Ya, jadi tidak semua lebih untung ya, pasti aja kekurangannya. Iya, nah, betul. Untuk Pak Samsul Amri ini mengenai berkendaranya itu yang dirasakan yang dirasakan oleh Pak Samsul Amri ini normal, bagaimana bagus, Pak? Bagus. Kalau untuk apa pemakaiannya? Pemakaian untuk Innova Zenix ini sangat-sangat bagus. Semua lembut. Terus akselerasi bagus. Untuk perpindahan dari mesin ke hybridnya itu enggak ada terasa sama sekali. Oke. Jadi sangat-sangat bagus. Iya. Iya. Oke. Terima kasih nih, Pak. Kita lanjut ke Pak Supriyadi. Nah, Pak,
performa dan kinerja dari kendaraan hybrid sendiri, Pak? Mungkin bisa diterangkan ke kala fans sekalian. Pak Deddy, kalau untuk hybrid ini pastinya performanya sangat bagus. Ya, apa saya sampaikan seperti itu karena mobil hybrid ini mampu meningkatkan akselerasi dan kecepatan mobil. Itu dia menggunakan mesin motor listrik. Ya. Jadi dengan kehadiran motor listrik pada mobil hybrid, memungkinkan mobil dapat melakukan akselerasi maksimal, namun tetap efisien dalam hal energi dan rendah dari kadar gas keluar. Seperti itu. Jadi ada dua bagian pada saat akselerasi, sehingga performanya seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Samsul sendiri, beliau rasakan luar biasa akselerasinya. Ya, jadi tetap efisiensi energinya juga dan rendah kadar emisi. Betul. Buangan gasnya. Betul. Nah, ada juga nih kendaraan yang menggunakan electric vehicle. Itu bedanya hybrid dengan electric vehicle itu apa, Pak? Oke, seperti yang saya jelaskan tadi, kalau hybrid itu kan dia berasal dari dua sumber untuk sumber dayanya. Yang pertama dalam mesin bensinnya sendiri, kemudian dari baterai listriknya. Nah, sedangkan kendaraan EV atau electrical vehicle itu murni dari hanya listrik saja, motor listrik saja. Di situ perbedaannya. Jadi dia nggak punya mesin. Ya. Full listrik. Full listrik untuk EV. Ya. Seperti itu. Jadi menurut Pak Supriyadi ini, mana yang lebih baik untuk Indonesia saat ini, khususnya Makassar juga? Apakah sudah lebih bagus kan menggunakan hybrid atau konvensional atau langsung ke EV? EV. Iya. Kalau untuk saat ini, khususnya di Makassar dan ya di beberapa daerah di Indonesia juga sih sebenarnya yang lebih baik itu hybrid. Okay. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Karena selain bahan bakarnya sangat efisien, hemat, juga sangat ramah lingkungan karena emisinya sangat rendah. Kenapa saya tidak menyarankan untuk saat ini EV atau electrical vehicle? Karena untuk saat ini infrastruktur di kita ini, khususnya di Makassar juga ini, masih belum memadai, Pak Teddy. Di SPKLU kita, itu stasiun pengisian kendaraan listrik umum itu masih sangat sedikit. Oh, minimal. Jadi, di Makassar? Ya, di Makassar itu baru dua kalau tidak salah, kemudian ada di Pare satu, kendaraan satu. Jadi sangat minim. Sehingga pada saat misalnya EV ini dipakai, baterainya drop, itu tempat ngecasnya masih sangat terbatas. Yeah. Jadi kenapa saya sampaikan untuk saat ini belum disarankan memakai EV untuk kepentingan Kalafren juga sih. Iya, betul sekali. Nah, kita masuk ke Pak Samsul nih. Nah, menurut Pak Samsul sendiri, kan Pak Samsul ini kan juga asli Makassar ya, Pak? Iya, Makassar. Nah, menurut Pak Samsul nih, apakah kita saat ini sudah bisa menggunakan kendaraan hybrid kah atau langsung EV? Iya. Kalau saya pribadi sih untuk sementara lebih masih ke hybrid ya. Soalnya kalau untuk yang full listrik, kita di Makassar untuk apa? Untuk chargernya masih kurang, betul sama yang bilang Bapak tadi. Jadi saya pikir kalau untuk hybrid baguslah untuk saat sekarang. Iya. Kalau untuk hybrid dan konvensional, Pak, kita balik lagi. Kalau hybrid dan konvensional, saya sih lebih ke hybrid ya. Soalnya kalau hybrid itu kayak rasa apa ya? Kayak mobil BBM, mobil LCGC, tapi fasilitasnya sudah kayak Alphard. Iya, luar biasa, gitu. Pak. Uh-huh. Nah, oke. Okay. Pak Supriyadi, nah bagaimana jika kendaraan hybrid ini terhadap banjir, Pak? Apakah aman bagi penumpang dan apakah semisal nih kena banjir harganya mahal kah? Oh, iya. Kalau untuk hybrid ini pada saat terjadi banjir, ya tentu sangat aman, Pak Teddy. Kecil kemungkinan seorang di dalam kendaraan hybrid itu terkena sengatan listrik. Kenapa? Karena sistem hybrid ini akan otomatis mati, ya, dalam kondisi darurat seperti terjadi banjir misalnya. Nah, kalau dibandingkan dengan konvensional, tadi Bapak bilang mahal harganya hybrid dibanding konvensional, pastinya hybrid lebih mahal. Okay. Tetapi kalau kita konversi lagi ke tadi yang disampaikan Pak Samsul
beliau merasakan pemakaian bahan bakar yang lebih irit, ya pastinya lebih nyaman lah, lebih bagus lah beli hybrid seperti itu Pak Teddy. Oke. Iya. Nah, apakah Pak Samsul pernah merasakan nih melewati genangan air kali? Mungkin juga sudah pernah menerobos banjir? Kalau belum ya Pak? Selama ini belum sih. Oh belum. Selama ini belum. Soalnya Makassar kan belum masuk musim hujan. Iya. Semoga nggak dapat juga ya menghindari banjir itu juga ya. Nah, Pak Supriyadi, apakah mobil hybrid atau plug-in hybrid ini sama bahayanya kak buat pintu apabila tidak bisa terbuka saat terjadinya kecelakaan Pak? Oke. Untuk yang mobil hybrid kan ada beberapa yang pernah kita dengar terkait mobil listrik ya. Iya. Pada saat terjadi accident kuncinya apa pintunya pada kunci semua betul. Sehingga pengemudi maupun penumpang yang ada di dalam situ itu malah bahaya betul. Atau mungkin kecelakaan. Nah, untuk mobil hybrid ini sudah didesain dengan aspek keamanan yang terbaik. Bahkan dalam penelitian, crash test hingga berbagai kasus kecelakaan, mobil hybrid terbukti sangat aman, Pak Teddy. Ya. Tak hanya itu, rangkaian elektrikal juga didesain sangat aman dan bebas dari kemungkinan terjadinya korslet. Jadi, hybrid ini sudah didesain sedemikian rupa sehingga menghasilkan suatu produk yang terbaik dan hal-hal seperti yang tadi Pak Teddy sampaikan itu insya Allah tidak akan terjadi karena sudah didesain dengan desain yang terbaik seperti itu. Biasa. Jadi mungkin mobil hybrid ini udah jadi mobil masa depannya kita ya untuk warga Makassar juga dan khususnya Indonesia. Nah, untuk kendaraan hybrid sendiri Pak, adakah umur atau pergantian pada baterainya kah atau bagaimana Pak? Oh, untuk baterai hybrid sih sebenarnya dirancang untuk pemakaian tahan lama pada kendaraan. Ya. Namun, lamanya umur baterai itu tergantung pada bagaimana penggunaan dan kondisi mengemudi dari kendaraan hybrid sendiri. Nah, untuk di Toyota sendiri itu memberikan garansi Pak Teddy. Oke. Jadi tidak usah khawatir mengenai baterainya, Toyota memberikan garansi selama 8 tahun Pak. Wah. Atau 160 ribu kilometer. Ya lumayan lah. Anak-anak udah jadi kelas 2 SD. Jadi itu tergantung dari ini lah ya, penggunaan penggunanya juga dan dari kilometer ini ya. Iya. Oke. Jadi ada 8 tahun dari semenjak pertama kali beli sampai 8 tahun itu digaransi oleh Toyota. Jadi dari garansi ini pun kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya Toyota bisa menjamin bahwasanya umur dari baterai tersebut itu bisa melebihi dari 8 tahun karena dia bisa menjamin bahwasanya sampai 8 tahun pun kami jamin produk dari baterai hybrid ini. Seperti itu Pak. Nah, untuk Pak Samsul, itu Pak Samsul sudah pernah servis kah di Toyota untuk mengenai kali saja ada hambatan pada mobil hybridnya kali Pak? Kemarin sempat servis, baru servis 1000 km, itu belum ada keluhan sih sama sekali. Masih aman pada hybridnya. Dan sebenarnya sih kalau mau dipikir yang di Nova Senis ini kita nggak perlu khawatir sebenarnya. Soalnya sudah digaransi kan dari Toyota-Toyotanya. Iya. Iya. Jadi sesuai yang dijelaskan juga oleh Pak Supriyadi. Iya. Iya. Oke Pak Supriyadi. Nah, saya baca nih juga ada beberapa sistem hybrid nih. Ada apa saja. Nah, mungkin bisa Pak Supriyadi juga jelaskan ke Kalafres sekalian juga dengan perbedaan utamanya pada beberapa sistem hybrid ini. Oke. Untuk Kalafren, sistem hybrid ini ada 3. Itu yang pertama adalah sistem hybrid series. Ya. Nah, secara umum untuk series ini, listrik yang dihasilkan itu menggunakan mesin bensin dan roda digerakkan dengan menggunakan motor listrik. Oh, jadi dia ada bensin, tetapi rodanya digerakkan dengan menggunakan motor listrik. Nah, sistem ini memang efisien, tapi dia kurang powerful. Seperti itu. Nah, kemudian ada sistem hybrid yang kedua, yaitu sistem paralel.
pada sistem ini, ketika mesin berjalan pada kecepatan rendah atau RPM yang rendah, sistem hybrid paralel akan menggunakan motor listrik untuk menunjang mesin bensin dalam menggerakkan roda ketika output yang dihasilkan oleh mesin bensin itu lemah. Nah, cuma sistem ini memang powerful, jadi karena ada dari mesin, tetapi dia kurang efisien. Nah, yang ketiga ini adalah kolaborasi dari series dan paralel. Jadi sistem hybrid series paralel. Nah, sistem ini merupakan gabungan antara motor listrik dan mesin bensin dalam menggerakkan roda kendaraan. Motor listrik dapat menggerakkan roda kendaraan dengan mengandalkan dari listrik yang dihasilkan dari baterai hybrid maupun dari mesinnya. Nah, sistem ini juga dapat mengontrol sumber daya ganda agar dapat menghemat energi secara optimal di segala kondisi. Nah, sistem ini selain dia efisien, juga pastinya powerful. Seperti tadi yang disampaikan Pak Samsul, beliau rasakan akselerasinya luar biasa. Jadi yang lebih kompleks ini sistem hybrid seri paralel. Betul, seperti okay. itu yang ada di Toyota Innova sekarang, seperti itu. Kalau untuk ini unit Yaris yang terbaru, Yaris Cross, itu dia pakai hybrid series paralel juga. Jadi untuk hybrid series dan hybrid paralel itu punya kelebihan namun juga memiliki kekurangan. Namun tapi untuk sistem hybrid series paralel itu ya komplit lah ceritanya. Okay. Iya. Yeah. Sistemnya itu. Efisien dan powerful. Oke. Okay. Nah, kita masuk ke bahan bakar. Untuk efisiensi bahan bakarnya, Pak, gimana? Pastinya sangat efisien, Pak. Ya, karena pada saat mesin hidup itu hanya pada saat akselerasi normal. Jadi kalau kita mau buru-buru, itu di akselerasi biasanya mesinnya hidup dan kecepatan tinggi. Selain itu, pada saat terjadi pengisian aki, jadi baterainya turun di angka 40%, baru mesin itu berjalan. Jadi pastinya sangat efisien lah. Tadi disampaikan juga sama Pak Samsul, itu irit bahan bakar. Iya. Nah, ini berarti sejalan memang dengan apa yang teori yang dari hybrid ini. Mungkin bisa ditanyakan ke beliau lah sebagai pengguna. Iya. Nah, kita studi kasus nih, Pak, sedikit. Kan mengenai efisiensi bahan bakar tadi. Nah, saat berada di jalan tol atau dengan kecepatan tertentu atau balap nih, apakah motor penggerak roda itu yang berfungsi apakah menggunakan baterai kah atau mesinnya langsung? Kalau untuk kecepatan tinggi itu kayak di tol atau apa balap seperti itu ya Pak Teddy ya, itu mesin bensin dan motor listriknya itu bekerja bersama-sama. Nah, fungsinya itu tujuannya adalah untuk memberikan tenaga yang lebih besar. Ya. Makanya beliau rasakan tadi akselerasinya itu sangat bagus karena dua-duanya berfungsi pada saat dibutuhkan di akselerasi yang untuk kecepatan tinggi seperti itu. Kalau tanjakan dan penurunan itu bagusnya menggunakan penggerak rodanya menggunakan mesin kah atau baterai itu Pak? Jadi dia itu sudah diatur. Ya. Jadi misalnya pada saat tanjakan itu dia memakai mesin, tapi pada saat dia turun dan deselerasi itu mesinnya akan dimatikan, listriknya yang jalan. Jadi itu pun untuk menghemat bahan bakar. Seperti itu kinerjanya, cara kerjanya seperti itu. Nah, oke. Semisal nih, adakah solusi saat kita sedang berkendara nih, tapi sistem hybridnya bermasalah nih, Pak? Yeah. Mungkin bisa dibagikan solusi-solusinya ke Color Friends. Oke. Jadi kalau terjadi masalah pada hybrid, nah, kondisi pertama yang harus diperhatikan oleh pengemudi dalam hal ini, misalnya Pak Samsul sebagai pemilik, itu lihat dulu Pak di indikator-indikator pada MID-nya. Jadi ada indikator di dashboard itu yang namanya MID. Nah, kalau dia hanya kehabisan bensin, mungkin bisa langsung diisi kembali. Karena mungkin terlalu iritnya sampai lupa isi bensin. Isi bensin. Jadi, iya. Karena beliau ini make. Lupa isi bensin, ya. Akhirnya terjadi masalah. Nah, kalau dia hanya sebatas bensinnya yang habis, mungkin diisi kembali bisa langsung. Nah, tapi kalau di dalam MID itu terlihat ada informasi bahwasanya hybrid system malfungsi. Nah, itu harus dibawa segera ke bengkel resmi Toyota. Seperti itu. Ada informasi di MID-nya.
yang menyatakan bahwasanya hybrid system malfunction. Nah, berarti bukan dari sistem bensinnya, tetapi dari sistem hybridnya. Nah, seperti itu. Untuk kayak pesan ini, pesan hybrid sistemnya malfunction itu dikarenakan apa-apa saja, Pak? Biasanya sih kalau untuk malfungsi seperti itu yang didapatkan kemungkinan baterainya lagi draw atau apa seperti itu, sehingga itu perlu dilakukan charge sendiri. Tapi jarang terjadi. Sejauh ini. Sampai saat ini mulai hybrid yang dari 2014 kalau nggak salah itu informasi itu belum pernah kami dengar. Oke. Seperti itu. Jadi untuk bermasalah di hybridnya sendiri, alhamdulillah informasi yang masuk ke tempat kami di bagian technical itu belum ada yang bermasalah hybridnya. Jadi, masih sebatas di mesin bensinnya, seperti itu Pak. Jadi peluang banget nih untuk kendaraan hybrid ini menjadi salah satu mobil masa depan yang sesuai dengan tema kita ya, kali ini. Betul. Nah Pak, pernah juga nih dengan stigma bahwa kendaraan yang irit BBM juga pasti akselerasi dan kecepatannya kurang mantap. Apakah itu ya, stigma itu benarkah atau bagaimana Pak? Kalau untuk di kendaraan hybrid, kayaknya tidak seperti itu sih Pak. Ya. Karena pastinya stigma tersebut itu tidak benar. Ya. Kenapa? Karena dia pada saat akselerasi, seperti tadi yang saya jelaskan dari awal, mesin dari hybrid ini bekerja sama dengan motor untuk meningkatkan kecepatan. Sehingga yang tadinya dikatakan kecepatannya kurang mantap, itu tidak terjadi di hybrid ini. Seperti itu, Pak. Oke, luar biasa ya mobil hybrid ini. Nah, Pak Samsul sendiri nih, apakah kurang lebih sudah berapa lama menggunakan Innova Zenix, Pak? Diaktifkan mic-nya, Pak. Ya, silakan, Pak. Ini saya sudah pakai kurang lebih 2 bulan. Oh, oke. Okay. Jadi sangat-sangat bagus hybrid. Sangat bagus siapa untuk 2 bulan sangat ini? Bagus. Jadi selama 2 bulan ini jarak terjauhnya untuk mengendarai Innova Zenix ini kemana Pak? Kemarin sempat ke Pangkep, terus ke daerah Sinjai juga. Wah, jauh ya. Kemarin nah, sempat dicoba di jalan tol itu apa? Yang fitur-fitur TSS-nya sangat-sangat hebat sekali itu. Sampai saya enggak injak gas, enggak pegang setir, sudah ikut sama mobil. Otomatis ya, Pak? Iya. Hati-hati juga otomatis, ya, Pak? Otomatis ya. Jangan sampai juga lepas tangan langsung. Lepas tangan, betul. Melayang, Pak. Cuman sayang kita punya tol di sini masih terlalu pendek kan, jadi enggak terlalu luar. Jadi ketemu tol, langsung jalanan umum lagi. Nah, tadi Pak Samsul juga sempat menyinggung nih mengenai THS. THS ya tadi Pak yang disebut? TSS. Oh TSS. Nah mungkin Pak Supriyadi juga bisa terangin nih THS dan TSS itu istilah apa sih yang ada di Toyota Pak? Kalau untuk THS sendiri ya Toyota Hybrid System ini itu adalah ada dua motor di dalam Toyota Hybrid System ya. Nah kedua motor listrik ini dapat menghasilkan tenaga untuk penggerak dan menghasilkan energi listrik. Nah, ketika mobil bergerak pada kecepatan rendah, Toyota Hybrid System akan menyuplai energi listrik ke baterai. Jadi pada saat kecepatan rendah, THS ini akan menyuplai energi listrik ke baterai dan mesin dapat berjalan dengan motor listrik. Nah, saat berakselerasi pada kecepatan tinggi, THS menghubungkan antara motor listrik sama bensin. Itu tadi yang saya bergerak jelaskan, berdua, Pak. Bergerak berdua, ya, sehingga dapat mencapai tenaga yang besar untuk akselerasi. Seperti itu. Nah, apabila pengisian baterai tidak mencukupi, maka mesin bensin secara otomatis memutar ada yang namanya generator MG, ya, dia memutar generator listrik untuk menghasilkan listrik dan menggunakan listrik tersebut untuk menggerakkan roda. Jadi generator ini selain untuk mengisi baterai, dia juga akan menggerakkan roda. Jadi fungsinya itu sudah dua di situ, ya. Nah, ketika unit ini tadi yang Pak Teddy sampaikan
penurunan atau kita mundur gas, deselerasi, ya. Ini kendaraan motor listrik ini dia menjadikan pengeremannya itu menghasilkan listrik yang dapat disimpan di dalam baterai. Jadi pada saat kita deselerasi pun itu dia akan mengisi ke baterai. Dia menghasilkan listrik, kemudian akan mengisi ke dalam baterai itu. Jadi yang tadi yang dibutuhkan untuk plug-plug di mana-mana itu nggak ada lah ceritanya buat hybrid ini. Seperti itu Pak Teddy. Nah, tadi sudah sempat diterangkannya sama Pak Supyadi itu saat pengiriman itu hybrid hemat energi. Nah, kenapa kenapa itu bisa dikatakan dia hemat energi saat pengiriman, Pak? Ya. Jadi pada saat pengereman, ya, itu putaran rodanya ya. Itu dikonversi menjadi daya untuk mengisi ulang baterainya. Oh, jadi... Pada saat kita pengereman, putaran dari roda ini akan dikonversi untuk mengisi daya ulang dari baterainya. Baterai tersebut. Makanya lebih hemat lah pastinya. Seperti itu, Pak Teddy. Nah, kita ke Pak Samsul dulu ya, Pak. Ya. Nah, Pak, ini saya mau nanya sedikit. Apakah lebih sulit nih, Pak, mengendarai kendaraan hybrid daripada kendaraan konvensional? Kalau masalah berkendara sih, pada dasarnya sama. Cuman kelebihannya di hybrid ini, yang dengan dilengkapi dengan sensor TSS itu, dia kita lebih terbantu dengan adanya sensor itu. Karena dia bisa ikut marka jalan itu. Jadi kalau setiap kita mau belok, dia di listriknya itu goyang sendiri gitu. Ada peringatan. Jadi setiap mau nyebrang jalur itu dia ada gerakan di setirnya. Oh gitu. Nah, kayak gitu. Apakah Pak Supriyadi sepakat dengan yang diterangkan oleh Pak Samsul? Pastinya dengan mengendarai mobil hybrid, kalau ditanyakan susah nggak kita kendarain hybrid dengan konvensional, sebenarnya sama saja. Tidak ada perbedaan dalam hal mengendarai. Seperti tadi beliau sampaikan, beliau yang merasakan langsung nih. Saya kan secara teori seperti itu. Maksudnya tidak ada perbedaan antara hybrid dan konvensional dalam hal mengendarai. Jadi jangan khawatirlah kalau misalnya kalau friend yang selama ini pakai mobil konvensional, biasanya muncul was-was, jangan sampai nanti saya pakai hybrid, ini rasanya beda, atau cara makainya seperti apa, sama aja sih pakai dengan konvensional, seperti itu. Nah, untuk perawatannya, Pak, apakah berbeda dengan perawatan pada kendaraan konvensional? Dan apakah lebih hematkah perawatan pada hybrid dengan konvensional, Pak? Ya. Untuk di hybrid ini, meskipun dia dilengkapi dengan motor listrik, mobil hybrid ini tidak perlu melakukan perawatan khusus pada diri. Walaupun ada motor listriknya, itu tidak perlu melakukan perawatan khusus. Ya. Nah, sementara untuk namanya tidak ada perbedaan dalam pemeliharaan, jadi mobil konvensional kita pelihara untuk melakukan penggantian misalnya oli, kemudian pemeriksaan damper yang lain-lain, itu sama saja dengan konvensional yang lain. Jadi tidak perlu, ini karena dia ada listriknya harus khusus nih, harus dibungkus pakai melamin atau apa kayak gitu kan. Tidak perlu, jadi dia tidak perlu khusus. Sama aja sih dengan konvensional. Pada dasarnya sama. Pada dasarnya sama dengan konvensional, Pak. Jadi buat kalau fans semua jangan ragu nih untuk memilih kendaraan hybrid, karena untuk perawatannya sendiri itu pasti pada dasarnya sama dengan mobil konvensional pada umumnya. Nah, untuk jarak tempuhnya nih, Pak, apakah kendaraan hybrid ini lebih panjang daripada konvensional, tapi kondisinya jumlah bahan bakarnya ini sama, Pak? Oke. Dengan jumlah bahan bakar yang sama, mobil hybrid itu dapat melakukan perjalanan yang lebih panjang pastinya dibanding dengan mobil konvensional. Karena ada beberapa kondisi di mana yang bekerja itu hanya motor listrik. Motor listriknya saja. Jadi otomatis bahan bakar di-save dulu nih, nggak kepake, Pak Teddy. Otomatis jarak misalnya sama-sama 1 liter nih. Yang satunya mungkin 10 kilo. Nah, bisa jadi dari si hybrid ini 2 kali lipat dari situ. Karena ada beberapa bagian atau mungkin ada beberapa kondisi yang bahan bakar ini nggak kepake. Dia hanya memakai motor listriknya.
seperti itu. Jadi lebih untungkan yang hybrid ya, karena lebih jauh karena pastinya menyimpan bahan bakar yang enggak ada dalam mesin. Ya. Waktu pun itu kita lebih efisien. Ya. Karena enggak perlu masuk ke pom bensin, sebentar-sebentar masuk pom bensin. Iya, sebentar-sebentar masuk pom bensin. Kayak gitu, Pak. Nah, untuk Pak Samsu sendiri nih, membandingkan jarak tempuh yang saat Samsul sebelum menggunakan hybrid, menggunakan kendaraan konvensional itu jarak tempuhnya kemarin kan ke mana Pak? Ke Sinjaya. Iya. Pernah mungkin mengendarai kendaraan konvensional itu, apakah memang merasakan tidak sering singgah di pom bensin Pak karena adanya mobil hybrid yang Bapak gunakan sekarang Pak? Ya, seperti saya bilang tadi, yang kalau kita pakai Innova Scenic ini, istilahnya gini, BBM-nya rasa LCGC, tapi fasilitasnya sudah dapat Alphard. Oh iya, gitu. Tinggi juga sekarang ya. Jarak tempuh yang saya dapat sekarang sudah sejauh ini, per kilonya itu, per liternya dapat 16 koma sekian. Iya. Luar biasa ya. Nah, iya. Pak, Pak Supriyadi, kemudian pada satu kasus lagi nih Pak, semisal kita mendapati kemacetan. Nah itu adakah keunggulan khususnya kah dari kendaraan hybrid Pak? Oke, untuk mobil hybrid itu memberikan efisiensi bahan bakar yang lebih baik ketimbang konvensional saat terjadi macet. Kenapa? Karena di THS-nya sendiri seperti yang saya jelaskan di sebelumnya, itu akan mengubah pengereman menjadi energi listrik. Ya. Jadi kalau macet kan kita sering-sering rem nih. Nah, energi listrik ini disimpan di dalam baterai dan pada saat kendaraan macet, pada saat macet kendaraan bergerak dengan menggunakan mesin. Seperti itu. Nah, jadi mesin listriknya ini dia saat macet kita lakukan pengereman, mesin listriknya yang berfungsi, selain itu akan mengisi baterai. Jadi pastinya akan lebih irit. Bahan bakar yang dikonsumsi pastinya akan lebih sedikit. Lebih hemat. Seperti itu. Oke, kalau friends. Nah, mungkin jadi penutup nih untuk season kita. Nah, Pak, closing bisa memberikan ke kalian sekalian closing statement mengapa mobil hybrid ini dapat dikatakan sebagai solusi masa depan, Pak? Oke, untuk saat ini kita kan sudah memasuki era elektrifikasi. Oke. Yang di dunia otomotif itu elektrifikasi sudah masuk untuk saat ini. Di mana semua kendaraan dituntut untuk lebih ramah lingkungan. Jadi dengan ramah lingkungan ini program juga dari pemerintah. Nah sebenarnya sih pemerintah telah menciptakan kendaraan ramah lingkungan sudah dimulai sejak tahun lalu, mulai dari program LCGC seperti yang disampaikan beliau tadi. Nah hingga rencana kedepannya pun itu akan berdasarkan emisi gas buang. Jadi kenapa di judul kita ini hybrid adalah kendaraan masa depan. Karena yang pertama kendaraan masa depan itu dituntut untuk lebih ramah lingkungan. Kemudian nantinya bisa jadi pajak pun itu dihitung dari emisi yang dihasilkan. Sehingga ya pastinya kita akan cari dong kendaraan-kendaraan yang memenuhi kriteria yang tadi. Nah, kendaraan yang kriteria yang tadi itu dipenuhi oleh si Toyota Hybrid ini. Okay. Seperti itu. Nah, oke. Okay. Terakhir untuk Pak Samsul Amri. Mungkin bisa di-sharing Pak closing statement-nya ke kalian sekalian mengapa kita juga perlu membeli mobil hybrid seperti yang dimiliki oleh Pak Samsul. Silakan Pak. Ya, oke. Okay. Terima kasih. Saya pikir begini, untuk memiliki suatu kendaraan untuk operasional hari-hari, yang kita butuhkan kan untuk hari-harinya, bukan belinya. Jadi ya, kalau ada yang irit, kenapa mesti yang boros kan gitu, saya bilang. Saya kira demikian. Nah, kalau friends, itu dia tadi closing statement dari kedua narasumber kita dan juga Pak Samsul Amri selaku customer setia dari Kala Toyota yang menggunakan kendaraan hybrid.
Nah, pada seri season ini telah berakhir. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Supiadi dan Bapak Samsul Amri yang telah berjoin di Zoom. Terima kasih banyak, Pak, atas waktunya untuk sharing bersama kita dan menambah ilmu seluruh Kalafans sekalian yang ada di Zoom ini pada Getin Online 157 hari ini. Semoga ilmunya sangat bermanfaat dan untuk Kalafans sekalian lebih memahami lagi mengenai kendaraan hybrid. Semoga di lain kesempatan kita bisa sharing-sharing lagi ya, Pak, yep, dengan tema okay yang tak kalah menarik lainnya. Nah, oke, okay, Kalafans sekalian. Kita masuki sesi pengundian hadiah menarik pada hari ini dari Kala Toyota yang akan dipandu langsung oleh Mbak Sari Fahana. Kalau begitu saya Adnan Teddy pamit undur diri, saya ucapkan banyak terima kasih telah kepada nasumber kita dan Kala fans sekalian yang telah menyimak mengenai hybrid ini sebagai solusi kendaraan masa depan. Saya Adnan Teddy, pamit undur diri. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Amazing crossover. Powerful dan nyaman. Hybrid electric vehicle. All New Kijang Innova Zenith datang dengan crossover style dengan desain premium di setiap sisinya. Lebih prestige dengan style baru yang crossover. The All New Kijang Innova Zenith memiliki dimensi yang lebih besar dan dengan TNGA platform akan memberikan kenyamanan kepada pengendara maupun penumpang. Performa yang lebih dalam berakselerasi, responsive engine, effortless steering, serta hadirkan kesenyapan dalam kabin. All New Innova Zenith juga dilengkapi new suspension, memaksimalkan stabilitas dalam setiap kondisi. Interiornya kompak, desain sangat modern dan mewah. Ada panoramic roof yang lebar, perjalanan jadi lebih seru dan memorable. Illumination light di sekitarnya memberikan suasana yang lebih tenang. Kabin lebih spacious. Dari baris ketiga hingga ke depan, nyamannya setara. Ada captain seat dengan ottoman. Flex support dan electric recline seatnya bikin nyaman dan relax kalau kita long trip. All New Kijang Innova Zenith memiliki advanced technology untuk berikan kemudahan, kenyamanan, dan keamanan di setiap perjalanan. Sekarang, buat berpusing lagi ya, bawa barang, bawaannya banyak, hanya dengan voice command. Hai Innova, buka pintu. Oke, okay, baik, itu dia tadi sharing session kita bersama Bapak Supriyadi selaku Technical Support Assistant Manager dan Bapak Syamsul Amri sebagai pengguna mobil hybrid, dan tadi juga kita tentunya dipandu oleh Adnan Teddy. Dan gimana nih, kalau friends udah ada gambaran belum berapa penilaian untuk mobil hybrid nih kira-kira? Jangan lupa infokan juga ke tetangga, kerabat, keluarga, pasangan, orang tua, orang-orang tersayang, pokoknya semua kenalan kalau friends kalau mau ganti mobilnya ke mobil hybrid aja dan beli mobilnya di Kala Toyota. Oke, okay. Nah Kala Friends, ini kan tadi kita udah sharing session, udah presentasi program juga. Kalau gitu saatnya kita masuk ke sesi pengundian door prize nih, khususnya untuk Kala Friends yang melakukan pemesanan kendaraan di hari ini. Nah khusus untuk hari ini kita ada hadiah tersendiri nih, ada speaker JBL, ada voucher belanja senilai 1 juta rupiah, dan juga ada logam mulia. Pokoknya ini jangan sampai dilewatkan. Dan masing-masing hadiah ini hanya ada satu saja, jadi kita akan nyari 3 pemenang dari Kala Friends yang sudah bergabung di hari ini. Dan sama seperti aturan gathering online sebelumnya juga, Kala Friends, kalau pemenang yang saya sebutkan namanya dari Mr. Spin harus langsung bisa menjawab saya dan mengaktifkan kameranya agar kita bisa face to face nih Bapak Ibu sekalian. Dan karena
Kalau Kala Friends tidak memberikan respon, maka nanti kita akan cari pemenang yang baru. Jadi sekali lagi harus cepat respon, harus mengaktifkan kameranya juga, dan kita ingatkan juga kalau untuk hari ini ada 3 pemenang dan masing-masing hadiahnya itu cuma 1 untuk 3 orang pemenang. Jadi langsung saja kita panggil Mr. Spin untuk mencari pemenang yang beruntung hari ini. Silakan, Mr. Spin. Dan stop. Nah, ini dia pemenang kita yang pertama hari ini, ada Herman Samani dari Kendari 3. Gimana? Ada nggak nih lagi join sama kita? Panggilan yang pertama untuk Herman Samani. Oke. Panggilan kedua untuk Herman Samani. Ayo, ayo, ayo. Gimana? Panggilan yang terakhir untuk Herman Samani. Nggak ada ya orangnya ya? Oke deh, aduh sayang sekali melewatkan hadiah kita yang menarik tentunya di hari ini. Dan oke, kita lanjut lagi Mr. Spin. Ya, ini dia pemenang kita, ada Lukman dari Pinrang. Mana nih? Ada nggak Kala Friends? Lukman dari Pinrang, panggilan pertama. Panggilan kedua untuk Lukman dari Pinrang. Panggilan ketiga untuk Lukman dari Pinrang. Gimana? Waduh, sayang sekali. Ya udah nggak apa-apa, Mr. Spin. Yuk lanjut, kita cari pemenang yang lain. Ini dia pemenang, ada Ismail dari Mari. Ada panggilan pertama untuk Ismail. Ismail Dama. Oke, Kala Friends, ini kita lagi cek juga karena ada nama yang sama juga ternyata. Oke, gimana? Boleh diaktifkan kameranya, Bapak Ismail? Boleh? Halo. Baik, untuk Pak Ismail, mungkin boleh keluar ruangan dulu. Mungkin sinyalnya lagi kurang stabil untuk bergabung bersama kita dan mendapatkan hadiah juga tentunya. Halo. Waduh, sayang sekali. Kayaknya sinyalnya kurang stabil. Jadi kita infokan juga kepada Kala Friends untuk mencari sinyal yang stabil ya. Kalau bisa mungkin di luar ruangan biar bagus dan mendapatkan hadiah dari kita tentunya. Oke, kita cari pemenang yang lain. Oke, silakan Mr. Spin. Ini jauh banget ini. Jalaluddin dari Poso, luar biasa. Gimana? Panggilan pertama untuk Jalaluddin dari Poso. Panggilan kedua untuk Jalaluddin dari Poso. Gimana? Panggilan kedua untuk Jalaluddin dari Poso. Panggilan terakhir untuk Jalaluddin dari Poso. Oke, kita cek nobar dulu ya. Ini Kala Friends. Online sendiri di rumahnya, Bu. Waduh, sayang sekali. Oke, kalau gitu kita cari, tenang aja. Masih ada Kala Friends yang lain juga yang udah siap menerima hadiah dari kita. Silakan Mr. Spin.
Fauzia Kamarudin dari Urip Sumoharjo. Mana nih? Fauzia Kamarudin, panggilan pertama untuk Fauzia Kamarudin. Halo. Halo. Halo, Mbak Fauzia. Ya, Mbak. Oke, Mbak Fauzia, ini kita lagi konfirmasi dulu sama tim untuk dilakukan pengecekan terlebih dahulu ya. Baik. Oke, Mbak Fauzia, boleh tahu nggak ini pembelian yang dilakukan ada mobil apa, terus di cabang yang mana? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Fauzia Kamarudin. Saya pemesanan untuk unit jenis Scalia dan pemesanan di cabang Urip Sumoharjo. Oke, ini sudah sesuai ya dengan informasi yang diberikan. Dan selamat untuk Ibu Fauzia. Untuk hadiahnya ini boleh dipilih sendiri nih, Bu. Silakan. Salah satunya ya, jangan tiga-tiganya. Yang ayo, pertama, yang mana, Bu? Yang pertama ini apa? Speaker J. Ada speaker JBL, ada logam mulia, sama voucher belanja. Rp1.000.000. Gimana, Bu Fauzia? Kalau voucher belanjanya bisa dicairkan di mana, Mbak? Di cabang, Bu. Oh, itu saja. Oke? Iya. Oke, selamat untuk Ibu Fauzia dan selamat juga untuk hadiahnya ada voucher belanja Rp1.000.000. Ya, terima kasih. Terima kasih, Ibu Fauzia. Nah, kalau friends, kita masih ada 2 hadiah lagi, jadi pastikan pokoknya semuanya on cam dan Mr. Spin, silakan. Dia pemenang kita yang kedua ada Reski Amalia Anwar ya Laudin. Ada mana Ibu Reski? Halo Ibu. Apa kabar Bu? Sehat ya Bu? Boleh diaktifkan mic-nya Bu? Suaranya nggak kedengeran Bu? Halo. Oke, apa kabar Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Ibu boleh tahu ini ada untuk pembeliannya mobil apa, terus juga di cabang mana? Cabang Alauddin. Oke. Okay. Kaila. Kalia. Kalia. Kalia, ya. Baik, kita lakukan pengecekan terlebih dahulu ya, Ibu ya. Oke, okay, ternyata sudah betul. Dan Ibu selamat, ini kita masih ada pilihan 2 hadiah. Silakan dipilih, ada logam mulia, ada speaker JBL juga. Logam mulia. Logam mulia, udah langsung ya Bu ya. Selamat untuk Ibu Reski, terima kasih Ibu. Oke, kalau friends, ini kita masih ada 1 hadiah lagi. Dan langsung aja, Mr. Spin. Untuk Nilu Suhartini di Poso, mana nih? Ada enggak? Panggilan pertama untuk Nilu. Panggilan kedua untuk Nilu. Panggilan terakhir untuk Nilu. Oke, baik. Mungkin belum bergabung lagi. Next, Mr. Pin. Oke, ini dia pemenang kita, Budiman di Sengkang.
Halo, boleh aktifkan mikrofonnya? Halo. Halo, aduh, saya kira Bapak tadi diwakili. Halo Ibu, Ibu boleh kasih informasi dulu ini untuk pembelian mobilnya, mobil apa, terus juga di cabang yang mana? Untuk pembelian mobilnya itu Calya G manual di cabang Sengkang. Oke, baik Bu, kita lakukan pengecekan terlebih dahulu. Oh, dan ternyata sudah benar. Selamat Ibu, ini kita tinggal ada satu hadiah. Selamat sudah mendapatkan speaker JBL. Selamat Ibu, terima kasih sudah bergabung. Oke, nah. Kalau friends, itu dia gathering kita hari ini. Tentunya ada banyak sekali hadiah, ada banyak penawaran juga, ada banyak opsi juga yang mungkin masih bingung harus beli mobil baru, kita bisa tukar tambah juga. Pokoknya banyak sekali lah kemudian yang diberikan oleh Kala Toyota. Dan saya juga ucapkan selamat kepada seluruh pemenang tentunya untuk hadiah door prize pada sore hari ini. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh customer yang sudah bergabung dari awal acara dan juga telah melakukan pemesanan kendaraan. Dan juga kepada seluruh peserta gathering online hari ini, pengundian sore hari ini tentunya. Jangan lupa beli mobil di Kala Toyota, karena di Kala Toyota semua lebih mudah. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua lebih mudah di Kala Toyota. Ingin membeli mobil baru? Nikmati kemudahan mendapatkan informasi melalui website dan media sosial. Dan temukan jaringan Kala Toyota yang tersebar luas. Segera kunjungi dealer terdekat dan dapatkan beragam kemudahan pembayaran untuk mobil impian Anda. Dengan jaminan terbaik di Kala Toyota. Didukung suku cadang dan aksesoris yang lengkap. Berkendara pun jadi lebih nyaman dan aman. Kala Toyota dilengkapi fasilitas body and paint yang terlengkap dan gratis jasa servis berkala hingga 50.000 km atau 4 tahun. Ups, butuh perbaikan mobil? Kami siap membantu kapanpun dan dimanapun Anda berada. Cukup hubungi 14030. Tanpa menunggu lama, mobil Anda akan kembali seperti semula. Ingin ganti mobil? Tukar tambah mobil lama Anda di Kala Toyota dan langsung bawa pulang mobil baru. Jadi, tunggu apa lagi? Kunjungi Kala Toyota di kota Anda.